Mota. Oh. Dan bahaya pemirsa, bukan dipercaya, Ricky Kayame Super Pio. Salam satu nyali, Wani. Halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Laga dua tim beda target di Liga 1 2021, ini head-to-head pertemuannya. Jangan lupa subscribe YouTube Nial ID. Salam satunya lingkungan. Persebaya Surabaya akan menghadapi Persipura Jayapura di pekan ke-23 Liga 1 2021, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 di Stadion Gelora Ngurah Rai Denpasar, Bali. Laga Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura akan menyajikan pertarungan sengit antara kedua tim yang memiliki target berbeda di akhir musim. Seperti diketahui, kini Persebaya Surabaya bercokol di posisi keempat klasemen Liga 1 2021 dengan berhasil torehkan 43 poin dari 22 pertandingan. Sedangkan Persipura Jayapura yang notabene merupakan klub penuh histori di Liga Indonesia justru saat ini harus berjibaku keluar dari zona degradasi. Ian Kabes dan kawan-kawan saat ini berada di posisi ke-15 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan torehan 18 poin dari 22 laga yang telah dimainkan. Tentu, pertemuan kedua tim akan menjadi pertandingan beda target di akhir musim yang merujuk pada posisi klasemen keduanya hingga pekan ke-22. Persebaya Surabaya pastinya mengusung target juara seusai hanya berselisih 4 poin dari sang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021, Arema FC. Sedangkan Persipura Jayapura mengusung target akhir musim untuk bertahan di Liga 1 2021 setelah kini berada di ambang zona degradasi. Lantas, bagaimana head-to-head pertemuan Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura? Head-to-head Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura. Persebaya Surabaya waspadai dua mantan pemainnya di Persipura Jayapura. Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura setidaknya telah bertemu sebanyak 6 laga. Catatannya, 3 kemenangan untuk Persebaya Surabaya berbanding 2 kemenangan untuk Persipura Jayapura. Sedangkan satu laga lainnya berakhir dengan skor imbang. Dari catatan gol, Persebaya Surabaya berhasil unggul dengan torehan 10 gol berbanding 9 gol milik Mutiara Hitam. Berikut Green ID beberkan rincian head-to-head laga Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura. Jangan lupa like and subscribe channel Nial ID. Salam satu nyali. Oke dulur, demikian Persebaya Update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.